bukan lagi tetes teka-teki sulit. Kita lanjutkan nih, Cah. Berdudaran. Ya. Lima mendatar, Pak. Lima mendatar. Lima. Ah, ini sering dilihat di lagi ngetren juga nih di jalan-jalan. Ada tujuh kotak berakhiran huruf N. Tahu bulat, digoreng, titik-titik. Tahu bulat, digoreng, titik-titik. Dia tahu bulat, digoreng. Saya selama saya ikut acara kuis, Pak, TTS, ada pertanyaan tentang tahu bulat baru ini doang. Digoreng, tahu bulat digoreng udah dandan dah. Dadakan. 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 Ya udah daripada enggak jawab. Iya, daripada enggak jawab. Apakah dadakan adalah jawaban yang benar? Pasti salah. Salah. Ya udahlah. Ya udahlah. Tahu bulat digoreng titik titik. Tahu bulat. Saya mau jawab. Digoreng. Tahu bulat digoreng gantian. Gantian, Pak. Gantian ya. Kalau menang bagi dua. Apaan? Kalau dibuat salah sendiri salah. Gantian. Ternyata walaupun itu ide dari grup lain tapi nilainya nol tetap. Oh, tetap. Iya. Salah. Kita nol. Kok jadi nol? Iya. Maksudnya tidak tambah. Oh iya. Tidak ada tambahan maksudnya. Iya, iya. Yang benar adalah tahu bulat digoreng Mang Aang. Allah. Tahu bulat digoreng. Siapa itu Aan? Pak. Ini siapa? Aan itu siapa, Pak? Sebentar, sebentar. Pabrik figur bukan? Pendangdut, seleb tweet. Sebentar, kita lihat ini ada buktinya supaya Anda tidak apa larut-marut. Kita lihat, ini ada fotonya. Dia lagi. Pak. Ini kan RT, Pak, waktu itu, Pak. RT si Rudy ini. Bontir juga, RT juga, tukang tahu juga. Dia kembar lima. Yang satu jadi RT di Kemanggisan, Cimanggis. Yang satu buka bengkel. Yang satu? Nih. Tukang tahu. Pak, tapi kenapa bentuknya sama, Pak, nyebelin kayak gini, Pak? Ah, namanya juga kembar. Ini bukan Papi ya? Bukan, ini Mang Aan. Jadi kedua tim belum bisa menjawab. Ayo dong, lebih semangat lagi. Semangat, semangat. Sekali-kali sini cobain. Selanjutnya, katanya udah saya, ini. Pak. Lah ya, sebelahnya. Pepi dan G. Ah, tuh, menurun. 6 menurun. Ada 6 kotak, huruf keduanya A. 6 menurun. Kerjanya mengawasi orang. Bambang banget ini. Pengennya satpam tuh pasti. Oh. Hansip bisa. Iya. Hansip bisa. Oh. Satpam, Hansip, Mang Aan juga bisa. Iya, iya Mang Aan bisa. Tapi nggak mungkin, itu soalnya yang menurut. Jadi Kak Aan. Tiga, dua, satu. Satpam aja ya. Pam. Satpam. Jawaban putus asa itu mah bodo amat. Nggak tahu lagi. Pas tinggal Satpam. Harga diri sehingga sama ya? Sama, 46 kotak. 6 kotak. Coba, apakah Satpam adalah jawaban yang benar? Oh, bukan. Pasti salah. Kerjanya mengawasi orang. Hansip mata lu. Mengawasi orang. Tuh kena mata lu. Matamu. Matamu. Atau mataku. Ayo kita kunci. Ya. Apakah mataku, matamu, mata lu adalah salah satu jawaban ya. Dari baru di sini loh. Jawaban diberi kesempatan semua. Nah, ini jawaban di sini jawaban ada cepat. Maka. Tapi kali ini salah satu dari jawaban itu tidak benar. Hah? Dan yang dua salah. Iya. Bisa saja dong salah semua. Ya, kurang tepat. Bapak sekali-sekali berobat ke psikiater, Pak. Karena jawabannya yang benar kerjanya adalah kerjanya mengawasi orang yang benar adalah ini banyak kita lihat. Ini coba Anda di kantor-kantor. Pak Bos. Pak Bos. Pak Bos. Pak Bos. Kenapa Pak Bos? Benar sih. Bos. Tapi bos kan enggak ngawasin. Emang kalau bos kenapa? Kan dia melihat
karyawan-karyawan. Ada yang di kantor saya di rumah, bosnya bu. Bu bos. Iya. Pak, selanjutnya Pak, yuk biar cepat beres yuk. Pak, bos. Kita udah pasti. Kenapa harus Pak bos? Yuk. Baik. Kita udah pasti nol. Yuk, Pepi. Sebenarnya Pepi sudah enggak sabar ingin pertanyaan berikutnya. Iya, Pepi enggak sabar pengen langsung jawab. Silakan dipilih. Udah pasrah. Udah. Dia udah pasrah. Terserah Bapak sok yang mana aja lah saya. Baik. Silakan. Ana kan. Ana ya? Ya udah. Cepat. Udah. Empat menurun. Angka hoki siapa tuh bisa jawab? Empat merosot. Ini ada 6 kotak huruf keduanya A. Agak, kalau Anda dulu sering mendengar cerita ketika masih anak-anak pasti akan bingung. Kan tahu dong. Yang suka mencuri timun. 4 menurun. Katanya kancil, tapi enggak Pak Bos aja. Tiga. Udah, paling Cak LTG. Maling. Kita pasti sama jawab maling ya. Maling. Apakah maling adalah jawaban yang benar, Cak? Baik, kita kunci jawabannya. Maling mana nyuri timun? TV ada maling timun. 3, 2, 1 sudah kunci. Maling butuh timun. Yang suka mencuri ke timun maling. Salah. Kancil, Pak, kancil. Gue curiganya ini Mangaan. Nama orang. Mangaan, mana sempat jadi timun. Dia sih goreng telur tahu. Pepe mulai pasrah ya. Rampok. Lebih kasar lagi, rampok ngambil timun buat apa? Rampok. Dia ngambil TV, ngambil apa, dan dia kelaperan. Iya. Ambil TV. Rampok putus asa. 3, 2, 1 kita kunci. Rampok. Kita kunci rampok. Apakah rampok adalah jawaban yang benar? Kita lihat. Kesel sih. Kadang-kadang yang tidak disangka. Tukar. Jawabannya, paling ini salah ini. Ternyata benar. Ada yang jawab, oh saya yakin ini benar. Ternyata benar juga. Jadi saya punya masalah ini yang benar dong. Kita lihat, ini daripada kita berandai-andai kita langsung buka. 4 menurun. Yang suka mencuri timun. Adalah. Astaga. Sederhana. Ini sungguh sangat sederhana, tapi gak ada peserta kita ini. Anda sudah bilang tadi, kalau Anda waktu kecil sering mendengar cerita ini. Pertanyaan terakhir, kita buat rebutan. Waduh ah, direbut juga gak repal dapat. Ada 4 kotak. Baiklah, ini ya, yang suka nonton film pasti tahu. Jago kungfu. Bruce L-E-E. Tulisannya B-R-U-C-E. Dibaca Solin. Semua. Bruce Lee. Ya, terserah langsung tulis gitu aja nggak usah baca. Enggak. Bruce. B-R-U-C-E-L-E-E. Xiaomi. Yang jago kungfu, Bruce Lee. Tapi bisa aja tuh, Mak Ciwa atau siapa. Mak Ciwa. Mulai, tapi gini ya. Mak Ciwa itu siapa? Coba kalau kita lihat ini Pepi dan G sangat serius sekali ya. Kita harus bisa. Saya mulai takut sama peserta-peserta kita. Pak, saya nggak mau jawab Bruce Lee, Pak. Itu udah biasa. Yang jago kungfu Pak Camat. Salah. Pak Camat jago silat. Pak Camat jago silat. Tapi sedih tuh kalau lihat-lihat. Bisa gitu ya? Kali aja dia udah kesama warganya. Ya, Cak! Pak Camat, setahu saya tugasnya itu tanda tangan perpanjangan KTP. Iya kan? Ngurus surat. Tapi siapa tahu memang dia jago silat tuh, Cak? Lagian ngapain? Berapa harus belajar kungfu? Yeah. Sabar. Coba kita buka apakah Pak Camat? Oh, ini langsung jawab. Anda, Bruce Lee, Pak Camat? Gak apa-apa. Apa? Terserah kamu. Kamu ikut Pak Camat atau ikut Bruce Lee? Tadi udah salah. Apa? Ikut Pak Camat atau Bruce Lee? Bruce Lee kemana, Pak? Ikut Pak Camat. Ya udah saya ikut Pak Camat lah. Para Bruce Lee aja ikut Pak Camat. Bagaimana? Jawab. Pak Camat. Pak Camat. Anda jawabannya. Kebalikan itu kan, apa? Kungfu? Kungfu biasanya punya. Jago kungfu. Iya, dia ciri khas berteriak ya. Wacap! Atau ada lagi. Wacap. Wacat. Ya pilihannya hanya satu. Wacau. Pak Camat. Dan Anda memilih? Wacau. Kita lihat jawaban yang benar. Wacau. Kita udah kasih.
berpikir keras dan mentok. Wacio. Kenapa, Bedu? Saya lagi meratakin Wacio tuh bisa ada tulisan Wacio dari mana asal. Wacio. Kalau Anda pengen tahu. Bisa Wacio, bisa Wa. Nah, surat kalau Wacio. Anda tahu Wacio asalnya dari mana? Dari mana? Bisa Pak? Keluar, tanya Pak Camat. Baiklah, kalau gitu saya akan bacakan setaranya. No. Bedu dan Anda mendapatkan Ano dan Pepi. Beserta game mendapatkan 5 gulung. Kayaknya di sini skor udah gak penting ya, Cak. Yang penting mereka bisa menjawab pertanyaan dari calon. Kepuasan. Kepuasan. Satu aja. Satu aja. Nah, ini supaya Anda lebih lega lagi, ya? Kita akan berikan satu kuis lagi. Hah? Pak, terima kasih. Oh iya, gak usah terima kasih juga. Susah apa kamu? Pak. Saya Pak, ampun Pak, ampun Pak, bener Pak. For free, gak usah. Terima kasih. Iya, saya gak mau ikut. Ampun. Saya gak mau ikut. Oh gak masalah, gak mau ikut. Ini udahan, boleh gak sih? Gak mau ikut, gak masalah. Iya, boleh gak udahan. Tapi berdiri di situ ya. Berdiri di situ ya. Baiklah, kita akan melanjutkan lagi dengan kuis yang lebih menantang lagi mungkin untuk kedua tim ya. Karena kita akan masuk dalam kuis Sensus. Ya kan namanya itu ya? Iya. Tapi sebelum kita memulai kuisnya, kita akan bacakan dulu skornya. Tim Pepi dan Game masih 50 dan Bedu dan Ana mendapatkan 0. Kasih semangat pesertanya. Masih ketat. Segala kemungkinan bisa terjadi ya. Di kuis sensus ini karena nilainya akan dikalikan dari jumlah yang menjawab di sensus. Selain kunci, apa yang dipakai seseorang untuk membuka pintu? Gie Pamungkas dan Pepi. Kaki? Tangan, tangan. Oh, tangan. Kita kunci yang mana? Gue mikirnya polisi. Tangan, apakah ada tangan. Di puncak sensus? Oh. Tidak ada. Beri kesempatan. Selain kunci, apa tadi? Selain kunci? Selain kunci. Apa, selain kunci? Ya, apa yang dipakai seseorang untuk membuka pintu? Selain kunci. Linggis. Apakah linggis ada di ini jawaban? Tadi aja. Puncak sensus. Kita lihat. Linggis. Oh! Kan? Bapak, Bapak pas sensus ini nanya siapa, Pak? Nanya siapa? Nanya saya orang yang harus menjaga objektivitas. Nah. Jadi saya tidak mau menanyakan profesinya apa. Tapi kan kurang. Tapi saya tanya, pintu kalau dibuka dengan linggis bisa nggak? Bisa. Bisa. Nah, megang linggisnya pakai apa? Tangan. Saya tidak mengatakan apa yang digunakan untuk memegang linggis. Pertanyaannya adalah selain kunci apa yang digunakan, ya, apa ya, yang ya. Dipakai untuk ya, ya, ya. Seseorang membuka pintu. Ya, Bedu, bisa dilanjutkan untuk ya, sapu baik. Bersih? Ya. Silakan ada kesempatan dua kali salah untuk bisa menyapu bersih jawaban. Bel. 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 Pencet belnya ting, pintunya kebuka. Apakah bel ada di puncak sensus? Otak saya udah mulai. Oke. Hana mungkin boleh membantu. Masih satu kali kesempatan. Dua kesempatan salah. Ayo, Hana. Boleh. Kartu nih. Kartu. Apakah kartu ada di puncak sensus? Kita lihat. Kartu. Oh, tidak ada. Ada kesempatan untuk mencuri poin. 100 bisa diambil. Sepada. Ketok, sepada. Dengan salam. Salam, kita lihat. Apakah salam bisa membawa 100 menjadi milik Pepi dan Ge Pamungkas? Salam, apakah ada di puncak saya? Oh, iya, ada. Orang keterlaluan ini. Nanti kalian menjawab pas. Kita lihat. Selain kunci, yang dipakai seseorang untuk membuka pintu adalah yang keempat kita lihat. Topi. Topi. Lanjutnya dulu kita lihat. Sandal. Yang puncak kedua, sensus, jawabannya adalah baju. Dan puncak pertama adalah celana. Gimana sih, Pak? Pak, linggis. Oke, kita masuk akal ya. Linggis. Saya hanya minta peragain, Pak. Cara membuka pintu pakai nih, topi saya boleh. Sandal, pakai baju saya nih, celana boleh, Pak, boleh. Saya Pak. Tanya. Misalnya nih, Anda membuka pintu. Ya. Anda kebetulan pakai topi. Iya. Bisa enggak Anda buka pintu? Bisa. Oh, pakai.
Yang dipakai seseorang. Yang dipakai seseorang membuka pintu. Selain kunci apa? Celana, banyak loh orang pakai. Memang pernah lihat orang buka pintu gak pakai celana? Tetap aja ditutupin, baju ada, pakai sendal ada, ini dia ya. Paham ya? Ya paham. Ayo, Ya. Anak yang sudah tidak terlalu muda, Anda sehat? Ya. Saya baru kali ini buka pintu pakai sendal. Anda gak pernah lihat orang buka pintu pakai sendal? Ya. Saya pernah buka pintu pakai bulldozer juga pernah saya. Ini sendal terakhir aja ke pintunya. Seru-seruan lagi, makanya jangan kemana-mana, tetap di WIB. Waktu Indonesia Bersanda. Apa yang dilakukan pertama kali oleh seseorang saat bangun tidur? Silakan, beduk. Melek.